Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah La hawla wa la quwwata illa billah Pemirsa dan pendengar Roja TV Dan terhadap Roja dan mulakan Allah SWT. Alhamdulillah Kuja syukur kepada Allah SWT Di kesempatan yang mulai ini Di pagi Jumat Hari yang penuh berkah ini Sebaik-baik hari Dalam satu minggu sebenarnya Dikabarkan oleh Rasulullah dalam hadisnya yang sahih Semoga waktu-waktu yang kita luangkan untuk menuntut ilmu senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga segala urusan hidup kita. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala tak lupa pula di hari yang berkah ini kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk memperbanyak perselawat kepada Rasulullah SAW di mana Rasulullah SAW motivasi umatnya barang siapa yang bersalawat kepada beliau, Allah SWT akan balas 10 kali lipat dari salawatnya tersebut. Dan orang-orang yang sedang banyak dan suka mengisi waktu-waktu dengan bersalawat kepada Rasulullah SAW, dia adalah orang yang akan berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma Masalli wa Sallim ala Dabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa Allah SWT masih seputar pembahasan kita tentang iaitu tuduhan-tuduhan ya, dusta terhadap Syekh Islam Ibn Taimiyah ya iaitu tuduhan-tuduhan yang dibuat oleh orang-orang pembenci dakwah sunnah, dakwah yang menyeru kepada tauhid. Mereka menyerang para ulama-ulama yang telah menjelaskan pembahasan akidah, pembahasan sunnah dengan sangat jelas dalam kitab-kitab mereka. Maka untuk membuat orang tidak suka dan lari dari kitab-kitab yang telah diwariskan oleh para ulama tersebut mereka mencoba membuat bermacam tuduhan tentang ulama-ulama yang telah menghabiskan waktu dan umurnya untuk menegakkan agama Allah dengan hujah-hujah yang sangat kuat dan terang di antara Nasyal Islam Tamiyah yang sedang kita bahas yaitu berbagai tuduhan terhadap beliau ya dengan penuh kedustaan sebenarnya pada pertemuan yang lalu kita telah membahas di antaranya Nasyal Islam Tamiyah tuduh bahwa dia ya e, pada tuduhan yang ke-16 dalam pembahasan kitab ini dituduh beliau mengkafirkan Ibn Abbas dan empat imam yang mazhab yang masyhur dibuat oleh orang yang menuduhkan ini hujahnya di dalam kitab tidak satu mustaqim dan ini telah kita bahas dan kita bantah dan sekarang siapa yang membuka satu lembar dua lembar dari kitab Syaikh akan tahu Bagaimana pandangan beliau terhadap para sahabat Nabi dan tidak sedikit pesan dan uh, penjelasan beliau tentang kemuliaan para sahabat Nabi apabali, apalagi di antara sahabat-sahabat yang terkenal dengan ilmunya seperti Ibnu Abbas anhu. Bahkan beliau sangat tegas dalam kitab beliau seperti Akidah Tuhawiyah pandangan beliau terhadap sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain yaitu bahwa sukut saja berdiam, menahan lisan daripada membicarakan perselisihan terjadi di antara sahabat di akhir masa Uh, pemerintahan uh, Ali bin Abi Thalib atau di akhir masa pemerintahan Utsman bin Affan dan kemudian juga di masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib rahimahumul uh, na'am radhiyallahu anhum ajmain. Jadi ini sebuah tuduhan-tuduhan yang senantiasa dibuat oleh, oleh para pendusta untuk supaya uh, apa namanya orang-orang yang terpengaruh dengan tuduhan-tuduhan tersebut tidak mengambil faedah dan ilmu dari apa yang dijelaskan oleh kitab Syekh Islam dalam kitab-kitabnya. Syekh Islam sangat ya, apa namanya besar sekali jasanya dalam menjelaskan akidah Ahlus Sunnah dalam tulisan beliau dan menjelaskan bagai argumentasi-argumentasi yang dipakai oleh ulama salaf dalam menegakkan akidah mereka. Kemudian di samping itu beliau juga mengkritik paham-paham yang mengisi pemahaman salafus soleh atau hal-hal yang merusak akidah dan juga pemahaman terhadap agama yang mulia ini. Di arah tuduhan yang ke-17 ya, uh, setelah kita menjawab tuduhan terhadap yang ke-16 itu uh, tentang bahwa Inutemiyah dituduh sebagai orang yang mengkafirkan Nuh Abbas ataupun mengkafirkan empat uh, imam mazhab. ini sudah kita jawab sebelumnya dengan sangat jelas. Di mana, Taimiyah dalam banyak sekali setiap lembaran-lembaran yang beliau jelaskan dalam kitab beliau, pasti beliau menukil perkataan para sahabat ataupun pendapat para imam-imam mazhab. Dan tidak ada satupun kalimat-kalimat yang beliau uh, ungkapkan yang menjur kepada sedikit merendahkan para sahabat ataupun para ulama-ulama. Bahkan beliau mencoba menulis sebuah kitab untuk membelah kehormatan para ulama-ulama yang mungkin kadang-kadang terdapat dalam... salah satu istiadat istiadat mereka hal yang lebih uh, apa namanya hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah rasulullah saw maka beliau menjelaskan alasan-alasan para ulama tersebut dan kita wajib tetap menghormati para ulama tersebut sebenarnya yang beliau kupas dalam kitab beliau Raful malam alam mengangkat celaan dari para ulama-ulama umat ini ya di para ulama-ulama yang alim dan tidak sedikit beliau di dalam kita kita beliau ya mencintai para sahabat sering sekali beliau bahas apalagi bila kita baca kita beliau terhadap bantan terhadap orang-orang syiar itu terutama kita beliau minhaj sunnah nabawi ya di sana beliau bagaimana memelah kehormatan para sahabat nabi radul anhum ajma'in ya bagi para uh, penonton ilmu yang junior sekalipun akan mengetahui tentang kedustaan yang dinisbahkan pada sesuatu tersebut Kemudian tuduhan yang ke-17 adalah ini yang juga tersebar kemana-mana dan disebarkan oleh berbagai kalangan uh, yaitu yang membenci dakwah sul Islam Tamiya. ya Membuat opini-opini yang memprovokasi untuk membenci orang-orang yang mencoba menjelaskan pendapat-pendapat dan juga istihad tetap, uh, ataupun mengambil faedah dari kitab-kitab sul Islam Tamiya. Yaitu mengatakan innahu Nah ini tuduhannya masyhur sekali ya. Di mana mereka mengatakan uh, bahwa menyebut bahwa orang-orang salafi atau mereka sebut juga dengan penamaan wahabi suka mengkafirkan ya karena mereka terinspirasi menurut mereka dari Ibnu Taimiyah ataupun dari Muhammad Wahab ya untuk jawaban tentang Syekh Muhammad Wahab kita juga punya kajian rutin tentang hal ini setiap malam Rabu Selasa sore Selasa malam itu membahas tentang tuduhan-tuduhan negatif terhadap Syekh Muhammad Wahab dan kajian kita atau pembahasan kita pada setiap pagi Jumat ini kita bahas tentang tuduhan-tuduhan menjawab tuduhan terhadap Syekh Islam Tamiyah. Di antara tuduhan itu adalah mengkafirkan orang yang berbeda pendapat dengannya. Ini tuduhan yang sangat sering dibawakan oleh orang-orang. Ya, padahal kalau dia membaca ya, pembahasan pembahasan yang jelas kalau Islam Tamiyah sungguh Syekh Islam adalah orang yang sangat antipati terhadap orang-orang yang berbunuh mudah dalam mengucapkan kalimat kafir kepada orang yang berbeda pendapat dengannya. Taib. Di antara yang menuduh beliau dengan ini adalah Ramadan Buti ya Ramadan Buti yang terkenal secara ulama uh, yang disebut dengan berpaham Syiar Rafidah dan juga berpaham uh, Ikhwanul Muslimin ya dia ini mengarang kitab yang judulnya ada yaitu men, di dalam kitabnya menuduh bahasa Islam Tamia mengkafirkan orang yang berbeda pendapat dengannya yaitu uh, ya dalam kitabnya As-Salafiyah punya kitab namanya As-Salafiyah Nah, dia menuduh syahadatnya di situ adalah mengkafirkan orang yang berbeda pendapat dengannya ya. maka buti ini berkata yukafir khusumahu al-mawaqif al-istihadiyah perkataan dari Ramadan buti ini mengatakan bahwa in utami itu mengkafirkan orang yang berbeda pendapat dengannya li'adana mawaqif ya. al-istihadiyah hanya karena hal yang remeh temeh sekalipun dalam urusan istihadiyah gitu. Ada nama wakif itu pada hal yang sangat rendah sekali dalam urusan istihadiyah gitu. Karena urusan yang sangat rendah, urusan sangat kecil lah istilah kita, dia mengkafirkan orang berbeda pendapatannya, Ini salah tuduhan. Dan ini tuduhan-tuduhan ini ya tidak jauh dari apa yang dituduhkan oleh kelompok-kelompok yang lain ya terhadap Syekh Islam ini baik dari kelompok Syiah Rafidhah ataupun dari firqah-firqah yang Ahlul kalam ataupun firqah-firqah mutasawifah ya banyak sekali mereka menuduh tuduhan-tuduhan yang begitu dusta terhadap sistem temia. Nah, dan sebelumnya kita sudah menjelaskan bagaimana penjelasan manhaj sistem temia terhadap orang yang berbeda pendapat dengan beliau. Di antaranya beliau mengatakan dalam kitab beliau majmu petawan contohnya lai sali ahadin ayyukafira ahadan minal muslimin. Tidak boleh bagi seorang pun mengkafirkan siapapun dari kalangan kaum muslimin. Wa in akhta'a ghalitah sekalipun ia tersalah dan keliru hatta tuqamu alil hujjatu wa tubayyanul mahajjatu sampai ditegakkan atasnya hujjah dan dijelaskan kepadanya tentang al mahajjah itu adalah hujjah juga artinya dalil-dalil syar'i i. jadi tidak mudah dan tidak boleh ya kata beliau laisa ahadin ini tolong mungkin kalimat-kalimat ini didengar oleh orang-orang yang selama ini suka menyebarkan fitnah terhadap Syekh Islam Beliau menegaskan dalam kitab beliau Majmu' Fatawa jilid 12 halaman 466 beliau menegaskan laisa li ahadin ay kafir ahadan minal muslimin. Tidak boleh seorang pun mengkafirkan seseorang dari kaum muslimin kata beliau ya. Wa in akhta walaupun dia tersalah wa ghalithah dan keliru hatta tuqamu alal hujjatu wa tubayyanu al mahajjah sampai dijelaskan kepadanya tentang hujjah dan diterangkan kepadanya dalil-dalil yang mengatakan kekeliruan kesalahannya ada satu hal di sini yang perlu dijelaskan sedikit bahwa syurut takfir indah Sunnah jamaah Sunnah jamaah tidaklah berbunah mudah untuk menghukum seseorang yang kafir namun kenapa timbul ungkapan-ungkapan eh, tuduhan-tuduhan kepada para ulama-ulama seperti Nuhitumia dan juga Muhammad Wahab dia suka mengkafirkan Orang-orang yang membaca kitab beliau ini orang-orang yang tidak memahami ilmunya masih belum sampai kepada pembahasan-pembahasan yang lebih detail dalam masalah takfir tersebut. Dan kita tidak akan mendapatkan penjelasan-penjelasan yang detail dengan hal ini melebihi daripada kitab-kitab itu -kitab, -kitab yang tulis daripada ulama al jamaah atau ulama-ulama yang cap sebagai wahabi oleh mereka atau ulama-ulama salafiyah. Ya, ulama-ulama salafiyah begitu banyak menjelaskan masalah ini. Pertama, doa takfir itu adalah ini perlu sedikit kita bahas karena ini dijelaskan oleh Ibnu dalam banyak penjelasan beliau ya dan juga beliau membantah orang-orang Syi'ah para sahabat dan juga ahlul kalam dalam itu, uh, dalam kitab manhajus Sunanul dan juga dalam kitab uh, uh, Dar Ta'arud Anakal juga tentang kafir orang kalam ter kalam terhadap orang-orang sunnah Jamaah Di antara wabid yang penting diketahui adalah pertama harus persoalan yang dikafirkan itu jelas ada dalilnya dari Al-Qur'an Sunnah menyatakan suatu keyakinan, suatu perkataan, suatu perbuatan itu adalah kafir, itu yang pertama dulu. ya jelas dihukum oleh dalil yang tegas, jelas, ya bukan eh, apa nih apa penafsiran-penafsiran, tetapi jelas dalilnya tegas mengkafirkan sebuah ungkapan, sebuah keyakinan, sebuah perbuatan, sebuah perbuatan itu adalah merupakan kafir dalam dalil tersebut. Nah, kemudian kalau ada terdapat kalimat-kalimat kufur terhadap sebuah keyakinan, perbuatan, perkataan, dobit yang keduanya adalah harus dibedakan apakah maksud kufur dalam nas itu. kufur akbar atau kufurun asgar. Karena tidak setiap kalimat kufur atau kalimat kafir dalam dalil syari itu dimaksud adalah kafir yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Nah, itu perlu itu ketahui. Karena ada kalimat-kalimat kufur di dalam Al-Quran pun al sunnah, tetapi bermaksud bukan untuk menyatakan kekufuran yang dalam istilah kufur akbar, istilah para ulama, itu kufur yang membuat seorang terkulah dari agama Islam. Seperti ungkapan-ungkapan yang dicontohkan para ulama adalah uh, firman Allah SWT dalam Quran, uh, dalam, uh, Alquran Al-Quran Al-Karim, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَوْا فَأُولَٰئِكَهُمُ الْكَافِرُونَ Barang siapa yang tidak menekan hukum Allah, maka dia kafir. Pak Ibn Abbas, dan murid-murid Ibn Abbas, Mujahid, Atok, semua mengatakan kufrun duna kufrin. Kufur yang bukanlah kufur yang ya kufrun duna kufrin. Itu kufur yang bukan kekufuran ke yang mengulangkan seorang dari Islam. Itu maksudnya. Jadi kadang-kadang kalimat kufur tidak dimaksud adalah kufur keluar dari Islam. Maka tidak selimut kata-kata kafir dalam nas-nas itu dimaksud adalah keluar dari Islam. Dan juga, seseorang Uh, apa dalam sunnah sunnah Rasulullah SAW juga banyak contohnya seperti bapaknya Rasulullah SAW menyebutkan hadisnya la tarjiu ba'di kufaran yadribu janganlah ya kalian setelah aku meninggal nanti kembali menjadi kafir kata Rasulullah SAW ya yaitu sebagian kalian memenggal leher yang lainnya nah, ini bukan berarti perbuatan itu tidak dosa besar tetapi apakah terjadinya perperangan antara semua kaum muslimin atau itu kafir perlakunya Allah SWT menjelaskan surah Wa in ta'ifata minan mu'mini faslu fa jika dua kelompok kaum muslimin terjadi pertempuran perperangan antara mereka, damaikan antara keduanya Ijma ulama bahwa seorang muslim bila membunuh orang muslim yang lain selama tidak menghalalkan ya perbuatan tersebut tapi dosa itu dosa besar makanya dia dikisos seseorang yang menjajah, sengaja membunuh seorang orang lain jadi kisos dan dia diselenggarakan penyelenggaraan mayatnya seperti seorang muslim dia dimandikan, dikafani, disolatkan di kubur kuburan muslimin nah ini kufur dalam hadis tersebut bukan kufur yang mengeluarkan seorang dari Islam maksudnya demikian pula dalam sabda lain Rasulullah mengatakan sinta, sinta, nifi umatihum bihima kufur ada dua hal di tengah umatku ini melakukan hal-hal yang kufur ya, nah, maksudnya apa? Itu seperti kata seorang istiqa bin Anwa wa ta'nu ansab yaitu meminta hujan dengan melalui bintang-bintang dan mencela keturunan lain. Nah, ini juga perkara-perkara yang ya e, dikali, digunakan kalimat kufur untuk sebuah maksiat yang besar ya karena hal-hal yang serupa hanya pantas dilakukan oleh orang kafir. Tapi pelakunya jika muslim tidak langsung dikafirkan dan tidaklah keluar dari Islam. Nah, sebenarnya tadi kita sebutkan sabda Rasulullah tajib di kufaran ya di waktu mereka kau atau sintan ya dua hal di tengok mereka lakukan itu adalah merupakan kufuran dan banyak sih banyak contoh-contoh ya waktu yang tidak mungkin kan kita ringkas contoh-contohnya apa yang ketiga yang pertama tadi adalah ada dalil menyatakan suatu sikap keyakinan perbuatan itu adalah kufur. Yang kedua, jika terdapat kalimat kufur dalam harus bedakan yang dimaksud itu kufur akbar atau kufur asgar. Kufur akbar adalah kufur yang mengeluarkan dari keislaman, sedang kufur asgar adalah tidak mengeluarkan dari keislaman. Baik. Itu perbedaannya antara kufur asgar. Yang ketiga adalah, yang harus diketahui adalah, dibedakan antara takfir mutlak dengan takfir muayyan. Nah, yang ketiga, harus dibedakan itu. Harus membedakan ya takfir mutlak yang takfir muayyan kalimat kufur mutlak apa maksudnya adalah mengkafirkan perbuatan sikap bukan pelakunya nah itu dibedakan harus dibedakan ya seseorang bisa jatuh kepada kekufuran tapi pelakunya tidak kafir makanya man fa'ala amrun kufri amran kufriyan kata ulama ya kafir asba kafiran tidak setiap orang jatuh kepada suatu perbuatan yang kufur dia langsung kafir Nah, jadi ada takfir mutlak ada takfir muayyan. Takfir mutlak pemanya barang siapa mengatakan ini adalah kafir, barang siapa melakukan ini adalah kafir. Itu kafir mutlak. Kafir pengkafir terhadap sebuah perbuatan. Tapi pelakunya tidak dikafirkan. Ya, dan ini banyak sekali contohnya ya dalam hadis-hadis Nabi SAW ataupun apa namanya dalam kenyataan sejarah e, bukti dalam kehidupan para ulama. Contoh hal ini pemanya dicontohkan oleh ulama umpamanya ya seseorang jatuh kepada amrun kufri tapi pelakunya tidak kafir seseorang sebenarnya bahkan hadis bukhari yang berwasiat kepada anak cucunya ya keluarganya jika aku mati nanti idam itu fahrekuni sumadaruni fil bari wal bahr ya kalau aku meninggal nanti bakar aku kemudian sebarkan debu-debu yang itu ke laut dan ke daratan nah ya di, di udara itu kata beliau kata orang ini ila in qadira 'alaihi 'alayya uh, rabbi la yu'adzibni la yu'adzibani ma a'udzu bihi ahad kalau Allah mampu nanti menghidupkan aku aku akan diazab dengan azab yang tidak seorang pun mengalami azab seperti itu dari kalang makhluk ini jadi orang ini disebutkan para ulama ragu tentang kekudrat Allah dan juga meragukan tentang hari berbangkit ulama sepakat orang yang syak ragu tentang hari berbangkit ragu tentang kekudrat Allah adalah kufur Tapi dalam hadis tersebut ketika Allah SWT membangkit orang tersebut menyuruhkan daratan uh, uh, tanah untuk mengumpulkan debu-debu tulang-ulangnya kemudian demikian pula uh, lautan dan akhirnya orang itu berdiri di hadapan Allah ditanya ya, apa yang buatmu melakukan hal itu makhafat makhafatuka ya rab aku takut kepadamu ya Allah nah akhirnya dia, dia, dia tidak di, di, di azab ya dan tidak dikafirkan demikian pula Uh, di antara hal umpamanya, Rasulullah SAW mencontohkan, membedakan antara ta'yin ya, uh, apa namanya, antara ta'yin dengan uh, uh, mutlak itu adalah ketika Rasulullah SAW melaknat orang yang meminum khamar, orang yang membawanya, orang menjualnya, orang yang menuangkannya, orang yang meminumnya, orang yang membelikannya, dan seterusnya. Ada 10 di dalam khamar itu. Nah, itulah anak umum, tapi laknat, mu'ayyan, personal ketika ada seorang sahabat namanya Abdullah di Mulaqab bin Himar, dia sering minum khamar di masa Rasulullah SAW dan kemudian sering juga diberikan hukuman. Maka pada suatu kali setelah begitu seringnya dia dihukum, ada seorang sahabat yang melaknatnya. La'anahullah ma'aktara tabihi. Semoga Allah melaknatnya. Se betapa seringnya dia diberi hukuman ke negara minum khamar ini. Apakah Rasulullah SAW? wa rasulah. Jangan engkau laknat dia. Sedangkan dalam hadis yang lain Rasulullah melaknat peminum khamar. Tapi ken kenapa di sini dilarang? Karena dijelaskan sini ini ta'in, ta'in laknat itu tidak boleh. Ya, sama dengan takfir juga demikian. Nah, kalau kita lihat juga perkataan ulama dalam masalah ini contoh ketika ulama kita ahlu sunnah semuanya baik Imam Syafi'i, Imam Ahmad ketika muncul perkataan Mu'tazila mengatakan Al-Quran itu makhluk ulama-ulama ahlu mengatakan mangkal quran makhluk bahwa kafir orang mengatakan Al-Quran itu makhluk adalah kafir itu hukum umum tetapi apakah ulama-ulama mengkafirkan personal-personalnya? Tidak. Makanya seperti Ma'mun sebagai khalifah yang saya itu, dan mendokrimkan paham itu kepada para ulama, bahkan ada yang disisa ada yang dibunuh, untuk memaksa para ulama meyakini doktrin itu, ya, Imam Ahmad tidak mengkafirkan Ma'mun. Padahal dia memaksa orang, bukan hanya sekedar meyakini hal itu. ya Tapi Imam Ahmad tidak mengkafirkan Ma'mun, baru salat di belakangnya, dan akan mendoakan, dan seterusnya. Nah ini menunjukkan bahwa beda antara takfir mutlak dan takfir ma'ayah. Nah ini juga sama dengan hukum pemnya disebutkan setiap perzina adalah di neraka. Orang makan riba adalah di neraka. Itu hukum umum. Jika ada seorang tetangga kita, dia bekerja di tempat oh, yang berbau riba, maka kita tidak mengatakan ini ahlu nar ini. Enggak. Itu takfir mu'ayyan. Itu hukum mu'ayyan namanya. Hukum mu'ayyan itu berbeda dengan hukum mutlak. Nah, banyak orang-orang tidak paham Dan penjelasan-penjelasan ini akan, tidak akan didapatkan. Kecuali dalam kitab-kitab yang mereka tuduh sebagai ulama wahabi. Ya kan? Sangat jeringci pembahasan ini oleh para ulama. Jadi banyak sekali dalil-dalil yang -dalil dibahas oleh para tentang hal ini. Beda antara takfir muhtar, takfir mu'ayyan. Ya, hukum mutlak dan hukum mu'ayyan itu beda. Ya, seseorang pencuri tempatnya neraka. Siapa yang mengatakan pencuri tidak di neraka? Kalau disebut surga, pasti orang senang mencuri dong. Pasti semua kita, eh, orang jelas dalilnya itu. Setiap pencuri ada di neraka. Tapi kalau ada seseorang mencuri di antara keluarga kita atau tetangga kita, apakah kita akan eh, ahli neraka? Sudah pasti dia menjadi ahli neraka? Tidak kan? nah ini bedakan antar hukum mutlak dan hukum muayyan hukum personalnya tapi perbuatannya dihukum dosa dihukum kufur iya tapi pelakunya belum tentu yang keempat syaratnya adalah dawabitnya adalah dawabit takfir itu adalah adanya sempurnya syarat syuruk takfir dan mawani takfir syarat-syarat seorang itu dikafirkan kapan seorang kapan, tidak dikafirkan kapan apabila syaratnya lengkap dan mawaniannya syuruk itu adalah syarat-syarat kemawaniannya hal-hal yang menghambat di sini ada lima atau empat disebut para ulama. Yang pertama adalah akal. Seseorang melakukan perbuatan yang kufur itu bisa dikafirkan dia yang pertama syaratnya dia berakal. Kalau dia orang gila, ya tidak bisa dikafirkan. Walaupun dia melakukan perbuatan-perbuatan yang kufur, menginjak-injak Al-Quran mencela Allah pemainya, dia gila dan tidak kafir. Atau belum balik, dia balik. Cara yang kedua balik, orangnya sudah balik. Tapi kalau anak-anak melakukan hal-hal yang sifatnya, ya kalau dia orang dewasa dalam melakukan perbuatan yang kafir, kalau anak-anak melakukan tidak, karena belum balik. Nah, karena Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, rufi anumati, uh, rufi ta kalam an salasa, rufi atul kalam an salasa. Ada tiga orang yang di amalannya tidak dicatat, yaitu aninam hatta istaikit, anil sabi anil anil hatta wanil wa majun hatta Orang tidur sampai bangun, anak-anak sampai balik, dan orang gila sampai sembuh gilanya. Nah, ini ya syarat-syaratnya yang itu harus ya balik dan berakal. Kemudian apa lagi? Al-ikhtiar, ya. Dia berbuat itu adalah tidak dipaksa. Mamwaninya terpaksa. Kalau dipaksa dia tidak kafir. Sebenarnya di masa Rasulullah SAW, Ammar bin Yasir dipaksa oleh orang kafir Quraisy untuk mencela Rasulullah SAW. Maka dia terpaksa melakukan. Maka seseorang kalau dipaksa, maka dia tidak kafir. Ya, yang keempat adalah gair muawil. Dia tidak menta'wil ya lawannya adalah takwil mania takwil yaitu perkara-perkara yang bisa yang secara bahasa atau dalam dibolehkan mentakwil dan kemudian takwilnya salah itu pelakunya tidak dikafirkan seperti ulama-ulama asyairah yang mentakwil ayat-ayat atau sifat tidak ada ulama satupun yang mengkafirkan orang-orang asyairah, tidak ada tapi ada takbir mutlak namanya orang mengingkari sifat-sifat Allah dia adalah kafir nah itu takbir mutlak tapi muayyannya enggak Asyairah as tidak pernah dikafirkan oleh para ulama seorang pun ya. Nah, tapi kalau ada pun kapan lama orang mengkari sifat orang mengatakan Al-Quran itu makhluk atau mengingkari sifat ulu dan seterusnya. Ada yang kapan kapan lama seperti cerita itu namanya takfir mutlak bukan takfir ma'iyat. Nah ini yang yang kelima yang apa yang keberapa? yang keempat ya syaratnya setelah ta, yang kelima yang kelima doa bidnya, ya doa adalah kalau syaratnya tadi kita sebutkan berakal balik kemudian uh, kemudian ada mentakwil ya dia tidak mentakwil. Dan topik yang kita adalah yang berhak untuk membahas, yang menilai, menyatakan seseorang itu keluar dari Islam atau tidaknya, yang membahas masalah itu adalah ulama resikun filmi da atau qadi yaitu penegak hukum. Karena seseorang bila dihukum keluar dari Islam itu persoalannya bukan hal yang mudah banyak rentetan turunan hukumnya nanti jika dia meninggal tidak diwarisi dan istrinya ter, langsung ter, ya, secara mutlak dia pas fa, uh, pernikahannya ya, uh, tidak sah lagi pernikahannya kemudian nanti dia tidak dikuburkan ke perubahan muslimin dan bahkan kalau seorang hukum murtad di dalam Islam itu hukum murtad dalam Islam dia pilihannya dua imam kembali kepada Islam atau dia dihukum, dibunuh nah ini ini berbeda ini tidak hal mudah itu jadi ada syarat-syarat dan yang berhak menentukan itu, menghukum itu, membuktikan segala bukti-buktinya itu, keterangan-keterangan yang dia lakukan membawa perekoveran itu, itu dibahas penelitian secara hukum ya, di di betul-betul di di, 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 di di apa namanya di di apa namanya istilahnya di periksa dan dibuktikan dengan dan dengan segala pembuktian dan datanya dengan syarat-syarat yang telah kita sebutkan tadi. Dan yang berhak melakukannya bukan orang-orang awam, bukan pula para ustaz-ustaz ya, tetapi ada ulama kibar, ulama besar, ulama yang begitu mutawatir dan warak, ya orang yang wara, dan orang ulama yang betul-betul ya, dan juga mendapatkan apa namanya uh, wewenang dari negara. Jadi tidak sembarangan orang yang berhak mengkafirkan orang lain itu. Karena ada hadis yang sangat tegas menuduh orang lain kafir itu man kafir faqad ba'a bi ahdihuma wa kama qalu jadi kalau seseorang berkata kafir wahai kafir kepada menuduh orang lain kafir itu salah seorang keduanya kata Rasulullah telah membawa kalimat itu nah jika tidak yang menuduh yang dituduh tidak seperti yang dituduhkan maka kalimat itu kembali kepada yang menuduh si penuduh yang kena hukumnya ah si penuduh yang kena pengkafiran itu bukan ya, maka Uh, dalam hadis lain juga takfir muslim kaqatlihi kata Rasulullah SAW mengkafirkan Rasulullah orang -orang sama dosanya seperti membunuhnya banyak sekali hadis-hadis yang menegaskan hal-hal seperti ini jadi tidak mudah masalah takfir tersebut ini sedikit kita bahas ya penjelasan ini agar kaum muslimin memahami juga tidak mudah untuk seseorang menghukum orang lain secara personal itu kafir ya Nah, ini menunjukkan bahwa ada kode etiknya dan kita katakan pembahasan kode etik ini tidak akan didapatkan kecuali dengan kita kita ulama salaf ya dan kalau kita kita ahlul kalam banyak sekali dalam kitab mereka itu takfir takfir bahkan lah, e, apa lawan lawan di Nultimia ini banyak yang mengkafirkan dia ya mengkafirkan nutmegnya sendiri ya maka oleh sebab itu dibantah oleh apa namanya oleh ulama e, dalam kitabnya itu radul wafir ya e, untuk membantah orang-orang yang menuduh Ibnu Taimiyah itu kafir. Nah, ini sebetulnya lawan mereka yang lawannya Ibnu yang sering mereka lawan-lawan Ibnu ini yang sering mengkafirkan Ibnu Taimiyah. Baik, ini kita jelaskan sedikit tentang hal bagaimana manhaj takfir atau dawab itu takfir dalam pemahaman al Wal Jamaah. Berkata Ibnu Taimiyah lagi, "Nahnu la nukafiru ahadan minal muslim bil khata'." Apa kata tamiya menjelaskan dalam kitabnya Banyu Tawa, kami tidak auto kita tidak boleh mengkafirkan seorang pun dari kaum muslimin atau kami kita tidak mengkafirkan seorang pun dari kaum muslimin bil khata karena kesalahan. Fa madza Buti? Nah, di sini di penulis mengatakan apa tanggapan Buti terhadap uh, ungkapan ini ya atau orang-orang yang menuduh dengan tuduhan yang sama Kalau demikian mana mereka yang dikafir Ibn Sebutkan siapa yang dikafir Ibn Sebutkan nama mereka. Ya, jika mereka benar-benar mengatakan Ibn Taimiyah itu adalah mengkafirkan, uh, suka mengkafirkan. Waqalah berkata Ibn Taimiyah rahimahullah taala, ahlu ilmi was sunnati la yukafiruna man khalafahum. Ini perkataan Ibn yang tadi dituduh oleh Buti ini bahawa Ibn mengkafirkan orang yang berbeda pendapat dengan dia. Apa kata Ibn Ahlul ilmi, para ulama, orang yang berilmu, was sunnah, yang berpegang teguh dengan sunnah. La man khalafahu. Mereka tidak pernah mengkafirkan orang yang menyelisihi mereka atau berbeda pendapat mereka, enggak pernah. Man khalafahu. tidak pernah mengkafirkan orang yang menyelisihi mereka. Wa in kana mukhalif yukafirun. Sekalipun lawannya orang yang berbeda pendapat dengan mereka, mengkafirkan mereka. Jadi kata namanya orang alus sunnah, orang berilmu tidak mengkafirkan siapapun. Ya, dari orang-orang yang berbeda pendapat dengan mereka sekalipun orang-orang tersebut ya yang berbeda pendapat itu mengkafirkan mereka lian al kenapa karena kafir penkafiran itu menghukum seorang kafir itu adalah hukum syar'i falaysa lil insani ayu bimislihi tidak boleh seseorang membalas ya dengan hal yang sama jadi maksudnya begini orang mengkafirkan kita lalu kita kafirkan pula sebagai bentuk balas dan dendam tidak boleh itu tidak boleh dalam hal ini ya sama seperti seseorang pemanya berzina dengan keluarga dia lalu dia balas pula ingin berzina dengan keluarga orang tersebut ini nggak boleh ya jadi memang ada ayat ya ya membalas seperti apa yang dilakukan kepada kalian tetapi itu tidak setiap perbuatan ya. seseorang berdusta kepada kita kita tidak boleh berdusta juga atas nama dia ini tidak boleh ya Baik. Kaman kata wa alaika. Nah, dicontohkan oleh Syekh seperti orang bersusta tentang kamu. Wa zina bi ahlika atau berzina dengan keluargamu. Laisa anta alai. Engkau tidak boleh berusta atasnya. Wala tasni bi ahli atau berzina dengan keluarganya. Lian al wa zina haramun li haqqi Ta'ala. Kenapa? Karena berbohong, berzina itu haram. Karena hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa takfir haqqullah demikian pula pengkafiran seseorang itu hak Allah. Ya, kalau kafar ilhaman kafar Allah rasuluh. tidak boleh dikafirkan kecuali orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan beliau berkata kali berkata, berkata lagi dalam kesempatan lain leisa kulu kafirin kafiran leisa kulu muhtiin kafiran bukan setiap orang yang salah itu kafir ya salah istihadnya kan jelas Rasulullah menyebutkan Ida istihad hakim fa -ha ajaran ya seorang ulama seorang hakim yang beristihad mencari kebenaran ya kan dia tepat jawabannya pembahasannya hukum yang dia keluarkan sesuai kebenaran maka dia dapat pahala dua jika dia tersalah dia mendapat pahala satu nah la masal kata beliau terutama dalam masalah-masalah yang sangat apa namanya dekik hal-hal yang sangat dalam ya sangat pelit yang sangat susah ya, yang pembahasan-pembahasan yang detail ya pembahasan yang begitu detail ada yang di mana dalam pembahasannya banyak sekali perbedaan-perbedaan umat. Nah bagaimana Ramadan Buti tadi mengatakan bahwa dia mengkafirkan orang yang berbeda dalam masalah yang sangat ringan sekali dalam masalah istihad katanya. Ini jelas Syekh Samtai mengibutkan ya menjelaskan di sini ya tidaklah setiap orang yang keliru orang yang salah dikafirkan. Ya. Apalagi kata beliau lah Apalagi fima masalah-masalah yang sifatnya sangat detail, hal-hal yang -hal detail. Alatika surafihani zaul ummah di mana dalam membahas masalah itu terdapat perbedaan-perbedaan di kalang umat ini. Coba lihat bagaimana ya Syekh Islam Tamiyah menjelaskan dalam ungkapannya ahlul ilmi was sunnah la yukafiruna man ahum. bahawa orang berilmu, orang berpegang teguh dengan sunnah, tidak mengkafirkan siapapun yang berbeda pendapat dengan mereka. Wa ta'amal, ya, itiba'u li fi kaulihi. Dan bagaimana pula, Ibn Tamiya ini berpegang teguh dengan dalil ketika dia menjelaskan, falayu kafar ila man kafar Allah wa Rasul. Tidak boleh mengkafirkan siapa pun kecuali orang yang dikafirkan Allah dan Rasulnya. Wahkum ba'dadai ka'al muftari. Setelah itu, silakan anda berikan penilaian terhadap orang yang berbohong terhadap Nuhtamia ini, ya, yang menuduh bahwa Nuhtamia mengkafirkan orang yang berbeda pendapat dengannya. Wala mana haji takfir takfir dan juga ini adalah, ya, silakan orang-orang yang selama ini berpegang dengan manhaj takfiri yang mereka bermudah-mudah dalam mengkafirkan orang berbeda pendapat dengannya dalam yang aqidah, iktimad dan alamah berdiri falsafiyah itu mudah-mudah mengkafirkan orang-orang berbeda pendapat masalah akidah dengan alasan berpegang kepada manhaj filsafat banyak sekarang ini mereka memegang mengatakan kami adalah madhab syafi'i tapi mereka berpegang dengan ilmu filsafat sedangkan Imam Syafi'i saja mencela ilmu kelam ya silakan baca kitab Imam Ghazali Iljamul Awam an Ilmil kelam di sana banyak sekali ungkapan para ulama-ulama. mulai dari Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Dan para ulama-ulama lainnya mencela ilmu kalam. Lalu mereka kuar-kuar ini akidah kami berpunya sanat kepada para ulama-ulama yang mana disanatkan. Gak ada ulama-ulama dahulu yang berpegang kepada ilmu kalam. Baca kitab Imam Al-Ghazali yang mereka juga meng mengatakan mengikuti Imam Ghazali. Silakan baca kitab Imam Ghazali. Ija awam a'ilmil kalam. dan demikian pula orang-orang yang menisbahkan paham-paham sufi kepada Imam Syafi'i dengan eh, kepada Imam Ghazali yang berpegang kepada takwil batin -ba zikir-zikir menyebut ada zikir batin -ba segala macam baca kitab Imam ghazali Fadaih al-Batiniyah -ba baca kitab Imam ghazali itu Fadaih al-Batiniyah orang-orang yang mentakwil menafsirkan nusus dengan hawa nafsunya baca kitab Imam ghazali Fadaih al-Batiniyah. -ba Baik, kemudian uh, waqala Ya, dan belum menjelaskan ahlu sunnah istada ahlu sunnah tidak mengkafirkan orang-orang beristihad lalu salah istihadnya kamal kafir lalu kafir kamal itu kafir sahabat al khawarij. lalu belum menyebutkan sebagai belum mengikuti manhaj salaf di sini antara sahabat belum katakan di mana sahabat sendiri tidak mengkafirkan khawarij ma'at li Utsman padahal orang-orang khawarij mengkafirkan para sahabat seperti mengkafirkan Osman, mengkafirkan Ali mengkafirkan Muawiyah mengkafir Abu Sa'la Asyari, mengkafir Amr bin Ya, sahabat tidak membalas. Ali bin Talib juga tidak mengkafirkan mereka. Padahal mereka mengkafirkan Ali bin Abu Nah, ini manhaj salaf. Inilah manhaj yang dipegang oleh orang-orang yang dituduh sebagai wahabi. Atau ya, yang mereka adalah orang-orang salafi. Orang-orang ya. salafi yang benar-benar berpegang pada manhaj salaf, pada ulama. Gimana ulama kita tidak mengajarkan kita untuk bermudah-mudah dalam mengkafirkan orang-orang yang keliru atau salah. Maka dicontohkan bagaimana sahabat tidak mengkafirkan khawarij. Sedangkan orang-orang mengkafirkan sebagian para sahabat. Mengkafirkan Utsman, mengkafirkan Ali. ya Dan orang-orang yang berloyal kepada Utsman Ali dikafirkan orang khawarij. Dan bahkan orang khawarij menghalalkan darah-darah sahabat berperang melawan Ali bin Abi Talib dan para sahabat di perang Nahrawan. Dan bahkan mereka menghalalkan darah kaum muslimin dan orang berbeda pendapat mereka. Namun sahabat, para sahabat Rasulullah SAW tidak pernah mengkafirkan mereka. Faedah manhaj takfiri manhajul mubtadaun bahwa manhaj takfiri manhaj yang mudah-mudah mengkafirkan adalah manhaj mubtada ya atau mubtadi manhaj orang-orang ahli bidah manhaj manhaj yang bid'ah ya manhaj menyalahi manhaj salaf washabu mubtadiun ya bahwa pelaku-pelakunya yang suka mengkafirkan adalah para ahli bidah la muttabi'un bukan orang mengikuti para ulama salaf dan mengikuti para sahabat. Ya, waqala inni min dan juga Ibnu Taimiyah pernah menyebutkan dalam ungkapannya, inni min nasi nahyan ayun ila takfirin. Saya sungguhnya aku adalah orang yang sangat besar sekali larangannya min nasi. Ya, orang yang sangat melarang lah itu bahasa kitanya. Ayun sabamu ayyanun, yaitu bahwa nisbahkan orang tertentu kepada kekufuran. Beliau sangat menyebabkan Ini bin nasi nahyan Saya sungguhnya aku adalah orang yang paling Sangat Apa namanya Melarang Menisbahkan seseorang tertentu kepada kekufuran atau tafsiqin Atau kepasikan Wa dan kemaksiatan Bahkan murid beliau Imam Zahabi Menukil dari Ibn Tamiyah Atau bicara tentang Syekh Islam Tamiyah Apa kata Imam Zahabi Wa kana Ini Ibn Tamiyah ini adalah Awa akhir awakhir ayamihi di akhir-akhir hidupannya dia berkata ana la ukafiru minal ummah ini pengkilan dari Imam Zahabi. Saya tidak mengkafirkan seorang pun dari kalangan umat ini. Ya, maka apakah setelah jelasnya berbagai ungkapan-ungkapan ini, ya masih ada orang menuduh bahwa Ibn Taimiyah mengkafirkan orang yang berbeda dengan dia? Tapi yang membuat tuduhan-tuduhan itu adalah berdasarkan hasad yang ada dalam hati sang tersebut, ya, untuk menyebarkan tuduhan-tuduhan kedustaan seperti ini terhadap kepribadian Syekh Islam, Ibnu Taimiyah yang telah, ya, alat yang terlatat, al min yang ilmiah fi asrihi terlatat, alat yang terlatat, alat yang ulama yang apa namanya e, berilmu jauh lebih yang daripada berbagai ulama-ulama yang ada di masanya ya seulama yang sangat diakui ilmunya baik oleh lawan maupun kawan ya kita kalau baca bidaya nihaya ataupun biografi Syamsul Tamia di dalam uh, syar ataupun kita kita menulis tentang geografi beliau ya bahwa beliau begitu banyak sekali dipuji oleh lawan-lawan tentang keilmuannya ya baik kemudian fastasrahahum munadi wa yang membuat mereka membenci inutemia ya adalah karena ingin yuhbu zuhur ingin terkenal cinta kekuasaan ya bisa bin muslim hal-hal itu membuat mereka melakukan perkara-perkara yang tidak dihalalkan untuk berbuat tertentu eh, melakukan hal itu kepada seorang muslim ya sampai harus membuat kedustaan tuduhan kezaliman dan berbagai macam bentuk tuduhan palsu jadi beliau menyebutkan kenapa orang-orang di masalunutemia juga banyak yang menuduh itu adalah sebabnya mereka hobi asah, hobi zuhur, ya sehingga mereka menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang penuh kedustaan dan orang-orang sekarang juga demikian, ya mereka mencelah imutemia, ya dan juga mencelah orang-orang yang mengambil ilmu dari kitab-kitab imutemia dan yang orang mencintai imutemia dan itu betapa banyaknya kata penulis dalam kitab ini yaitu menjembantah tentang berbagai tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepada Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala ta tuduhan yang ke-18 adalah beliau dituduh orang yang melangkai ijma menyalahi ijma nah Lalu di sini seperti Al-Akhna'i, salah seorang yang mengkafirkan Ibn Tumiyah adalah Al-Akhna'i ini mengatakan bahwa Ibn Tumiyah itu kafir karena dia melangkai menyalahi ijma' Yang dimaksud ijma itu adalah ya, salah tuduhan yang sangat keras dibuat oleh orang-orang benci. Sebetulnya adalah ketika syaikhul ya merujihkan pembahasan masalah talak selasa ya tiga talak tiga dihitung satu. Karena ini ada perbedaan ulama dalam hal ini di masa umar Al-Khattab talak tiga itu dijatuhkan tiga oleh Al-Khattab karena sebagai takzir sebagai peringatan orang-orang yang bermuda-muda mengucapkan talak tiga. Nah, sehingga di masa Umar Khattab itu talak tiga memang jatuh tiga. Tetapi sebelum itu di masa Rasulullah Muhammad, semasa Abu Bakar Siddiq dan juga berapa tahun di awal kekuasaan Umar, al -Umar al Khattab, bila talak tiga itu ya, dalam satu kehalnya, saya kamu talak tiga itu jatuhnya satu itu itu maksudnya. Nah ini yang disebutkan pembahasan ini dan jelas ada perbedaan luas oleh para ulama dengan hal ini. Tetapi al-Akhnai mengatakan di sini bahwa itu sudah ijma bahwa talak tiga jatuhnya tiga. Nah, orang merajikan talak tiga itu satu, itu adalah telah melangkai jima' dan orang menyalai jima' kafir. Nah, itu. Itu di cara dia mengkafirkan menutupnya. Itu, al Akhna'i, Akhna'i mengatakan, Kam li sahabi hadil maqala misal khirakil khariqa hal ijma' Jadi, dikatakan, orang pendapat ini betapa seringnya menyalai ijma' nah, dalam masalah-masalah menyalai ijma' di menutupnya. Dan dia wafatawa dan fatwa-fatwanya. Abah hafiyah maharam Allah minal abda. Dia telah membolehkan apa yang diharamkan Allah daripada masalah abda ini adalah kehormatan. Ya, Artinya ketika inutemia itu memboleh bahwa orang yang mengatakan talak tiga, berarti hitungnya satu, ya dalam satu waktu maksudnya ya. Tapi kalau ulama berbeda tempat, berbeda waktu, nah itu beda lagi pendapat ulama yang rojinya adalah kalau berbeda tempat dan berbeda waktu ulama menghitungnya tetap tiga ya tapi kalau satu kali dalam satu waktu dia katakan kamu salah tiga nah ini yang jadi pembahas sebenarnya nah ini jelas sebenarnya orang-orang yang baru belajar fikih aja tahu ada perbedaan ulama di situ tapi di sini dia mengatakan sudah ijma itu nah. dan berarti dia ini tidak mengetahui makna ijma ya di mana ijma itu yang disebabkan pada ini adalah mengatakan telah menyelisih ijma Sedangkan ijma itu menurut orang ahli usul fikih adalah mengatakan yaitu ittifaqu jami'i mujtahidi ummati Muhammad SAW. Sepakatnya semua ahli ijtihad, ulama ahli ijtihad di kalangan umat Muhammad setelah wafatnya Rasulullah SAW, fi min usul di satu masa dari masa-masa ya, dari ya, salah satu waktu dari satu masa ala amri min umur dalam satu masalah ya dalam satu masalah agama tentunya yang tidak ada dalil nas qat'i di dalamnya. Nah itu definisi ijma. Nah Pemahyal masalah itu sah fiha itifak ujami mustahil ala amrin semua Maka kalau ditanya, tunjukkan masalah-masalah yang di situ adalah sepakat semua ahli istihad, ya berijma. Lalu inum temnya menyelesaikannya. Di mana masalahnya? Kalau mereka mengatakan yaitu radhu atola keselasa ilah Jadi mereka jawab mana inum yang menjalai ijma mustahil di sini mustahil ummah. Mereka katakan yaitu Ibn mengembalikan talak tiga menjadi satu. Ya tadi yang dimaksud talak tiga tadi apa? Itu seseorang mengungkapkan kamu saya talak tiga. Maka di masa Rasulullah SAW, masa, masa Abu Bakar dan berapa tahun di awal kekuasaan Umar itu dihitung satu. Tapi di masa Umar karena sering orang melakukan itu diberi takzir hukuman bahwa memang jatuh tiga. Nah, dihukum. Jatuhkan tiga oleh di masa Umar Nah. Mereka mengatakan bahwa ijma telah terjadi bahwa tiga dengan lafat yang satu, ya adalah tiga. Ya, jadi kamu saya tarik tiga itu kan satu lafad. Dia hitung tiga kata mereka. Itu sudah ijma di masa Umar bin Khattab. Demikian pula ini yang di hadza di Haitami sebenarnya di pendapatnya Imam Haitami ya dan juga dalam antara orang yang sependapat dengan itu juga Abdullah al Habashi mengenai bahsin wal rawiyah ya dan dia tidak menurunkan penelitian dan juga tidak melakukan pembahasan terlebih dahulu. Abdullah Habasyi ini adalah seorang kelompok uh, pimpinan aliran Habasyiah di Lebanon dan dia juga banyak mencela Syekh Islam adam dan sekarang kita buktikan benarkah itu suatu ijma? Bahkan para talak tiga dalam satu lafat itu dihitung tiga kah? Nah, kita lihat di sini pendapat para ulama, terutama ulama Syafi'iyah. Berkata Imam Nawawi dalam syarah sahih muslim, beliau mengatakan, Ikhtalafal ulama fi man qali anti talikun salasan. Anti talikun salasan. Kata Imam Nawawi, ikhtalafal ulama. Jadi tidak ijma di sini. Ulama telah berbeda pendapat tentang seorang yang mengatakan kepada istrinya, anti talikun salasa. Kamu saya talak tiga. Nah. Faqala syafi'i, Nah, Imam Nawawi menyebutkan pendapat ulama di sini. Pendapat Imam Syafi'i, Malik, Abu Hanifah dan Ahmad, jamahir ulama dan kebanyakan ulama salaf wa khalaf, ulama yang setelah salaf, ya kok tiga. Nah, ini dapat jumhur fuqaha ataupun fuqara fuqaha yang empat mengatakan dia jatuh talak tiga. Nah, tapi Imam Nawawi juga menyebutkan ikhtalaf al ulama Sudah jelaskan sini, ikhtalaf ulama. Berbeda, bukan ijma. Nah, Berkata pula Taus mengatakan wa ba'du ahli zahir dan juga sebagian ulama ahli zahiriyah mereka pendapat tidaklah jatuh talak cewek satu. Dan juga riwayat ini dari Hajjaj bin Arta'. Ah. Jadi ada perbedaan ulama-ulama di sini. Wa Muhammad ibn Ishaq juga demikian. Dan juga wal masyhur anil ah, uh, Hajjaj bin Arta' la bi syai'. Bahkan Hajjaj bin Arta' mengatakan tidak jatuh satupun. Dan ini juga perkata'u Ibn Muqatil dari kalangan uh, mazhab Hanafiyah. dan juga riwayat dari Muhammad bin Ishaq. Jadi ini menunjukkan adanya perbedaan di situ. Nah, sementara orang-orang yang ingin memfitnah menutupnya mengatakan itu sudah ijma dan orang yang menjadi ijma kafir. Nah, ini cara mereka dalam mengambil kesimpulan hukum. Nah, jika kita melihat penjelasan Imam Nawawi ini jelas mengatakan ikhtalafal ulama, berbeda pendapat ulama. Kalau seandainya adalah ijma, tentu menurut mengatakan tidak akan mengatakan ikhtilaf ulama pasti baru mengatakan ittifaq ulama atau ajmal ul ulama itu begitu ibaratnya maka hal seperti ini diketahui oleh orang yang paling rendah sekalipun ilmunya tentang manhajul fuqaha ya orang yang belajar awal-awal belajar sudah paham ibarat tersebut ikhtilaf ulama itu orang yang baru belajar fikih saja ya membaca karang-karang ulama paham masalah seperti itu wa mahadaiqul habasyi yakni habasyi yang tadi ya, pimpinan jamaah habasyi yang di bawah ini dia mengatakan la yasbut ahadin min mustahdi ahli khilaf fi masalah. Dia ngaku gini. Tidak ada seorang pun dari ahli ijtihad ahli sunnah perbedaan dalam masalah ini. Dia katakan ini enggak ada perbedaan kalau ulama. Aja, inilah bentuk orang yang tahawur. Itunya orang-orang yang yaitu uh, tahawur itu adalah ngawur bahasa kitanya dalam menjelaskan suatu masalah. yes, ada perbedaan dia mengatakan tidak ada lam yasbut an ahadin. Tidak ada di ya, di apa namanya? diriwayatkan dari seorang pun daripada ahli istihad ahli sunnah perbedaan dalam hal ini katanya. Berkata Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, nah kita sebut kali Ibnu Hajar juga menjelaskan halnya sama. Man qala idza majmu'atan wa wahidah. Nah, pendapat orang yang berpendapat yaitu beliau menyebutkan di sini di antara ulama orang yang berpendapat apabila talak tiga terkumpul sekaligus itu jatuhnya satu. Ini adalah pendapatnya Muhammad Mushaq Sahibul Maghazi kata Ibn Hajar Asqalani. Berarti ada perbedaan di situ. Dan juga dalam Fatul Bari yang lain beliau menukil nukalaan Ali wa Ibn Mas'ud wa bin Auf dan Zubair mislahu. Ini pendapat yang sama juga dinukilkan dari Ali bin Abi Talib, dari Ibn Mas'ud, dari sahabat Nabi Abdul bin Auf dan Zubair. Wa anjamati min masyaih Qurtubah. Dan juga pendapat ulama-ulama di negeri Qordofa. Ya. Dan juga dinukilkan pendapatnya oleh Ibn Munzir. Dari Ibn Abbas, ato dan Taus dan Amr bin Dinar. Ini pada para ulama berbeda ini. Ini untuk membuktikan bahwa tadi tuduhannya Ibnu Taimiyah telah menyalahi ijma dalam masalah ini. Ya. Nah, ini di antara mereka mengkafirkan Ibnu Taimiyah mengalaskan bahwa Ibnu Taimiyah telah melanggar ijma ke sensus para ulama. Lalu mereka menyebutkan masalah yang ijma yang disalahinya itu adalah tentang talak tiga sekaligus dianggap satu. Baik, ya. Kemudian maka di sini Ibnu Hajar ya meng ya min Ibnu Itu Ibnu Hajar sangat heran dengan seorang orang namanya Ibnu Tin, dia memastikan bahwa itu adalah jatuh salat tiga tidak ada perbedaan dalamnya. Ya. Lalu mengatakan yang berbeda itu adalah tentang hukum haramnya ya ma'asubu ikhtilaf Ya, sedangkan ada perbedaan ulama dalam ini. Maka Ibnu Hajar mengherankan orang-orang yang mengatakan adanya ijma dan menafikan khilaf dalam masalah tersebut. Nah. Kemudian juga di antara yang pendapat demikian juga menukil jima juga Taqiyuddin Subki mengatakan ijmatul umma ala talak al Bahwa ulama telah ijma' tentang berlakunya talak bid'ah. Inilah bentuk-bentuk orang-orang yang terburu-buru dalam mengklaim sebuah ijma dalam satu masalah. Nah. Oleh sebab itu yang berbantah ala akhna'i, yang menuduh Ibn bahwa telah menyalahi ijma di sini, Wainamayuk walqalumayyadai ainnagari ijma mimman ya'rifu ijma wa hanya diterima pendapat orang yang mengatakan orang lain telah menyelesai ijma apabila dia memang tahu apa itu ijma dan apa itu perbedaan ulama dalam masalah-masalah fikih. Wa misu hadzal mu'tarid la yu'rafu nafsul madzhab alladhi yantasibu Orang yang membantah ini kata Mutamiyah dia sendiri tidak tahu mazhab yang kemana dia menisbahkan dirinya. Bagaimana dia akan mengetahui tentang ijma kaum muslimin? Kemudian wal muskilah tamakkana fi anna aghlabul musannifina idza misalhi Ma Masalahnya kata beliau adalah Banyak orang-orang yang menulis sebuah masalah Ketika dia tidak menemukan Ada pendapat yang berbeda Langsung mengklaim bahwa masalah itu ada ijma. Seharusnya dia mengatakan Masalah-masalah itu adalah Mengatakan saya tidak menemukan ada pendapat Yang berbeda. Ya maka dia kembalikan ilmunya Kepada dia. Saya belum menemukan Ada pendapat yang lain Tidak bisa menafikan bahwa tidak ada perbedaan Di sini. Memang dia ya, sudah meneliti semua kita kita pendapat ulama tentu belum maka oleh sebab itu wa kata maka Imam Ahmad mengenai perintahkan Imam Ahmad adalah la nak lamun nasa ikhtalafu awalam wala ya lu zalik wa alamu khilafan Imam Ahmad kalau dia menyebutkan ketika beliau tidak mendapatkan ada perbedaan di dalamnya beliau mengatakan la nak lamun nasa ikhtalafu kami tidak tahu ada perbedaan di sini awalam ya lu ini zalik atau beliau belum mengatakan belum sampai kepada tahu ada perbedaan yang lain khilafan atau dia mengatakan aku tidak tahu ada pendapat yang lain di sini atau pendapat. demikala imam syafi'i kalau menyebutkan suatu masalah tidak se se tergesa segesa melakukan mengatakan itu ijma leesat aku luwala ahadun minar ahli ilmi hada muslimanli tidaklah boleh seseorang Ya, aku tidak mengatakan tidak seorang pun dari ahli ilmi ulama ini adalah telah ijma di atasnya illa lama la tulq abadan illa ya illa limala ya talaqqa aliman abadan illa qalahu laka wa hakau amman qabla kecuali hal itu engkau dapatkan dari seorang orang alim ya dan dikatakan dihikayatkan pada orang sebelum engkau fa inal ihtijab bil ijma bi makna adam al ilmi bil munazi' huwa sabilul aimmah jadi berhujjah dengan ijma' dengan makna tidak adanya ilmu tentang orang berbeda pendapat dalam hal tertentu itu itulah cara ulama menyebutkan jadi la khilafan mereka tidak mengatakan ajma' langsung tapi mereka mengatakan saya tidak tahu ada pendapat yang lain tidak tahu khilaf dalam masalah ini salah saya belum menemukan khilaf dalam masalah ini tapi mereka tidak mengatakan langsung ini ijma' yang sudah pasti baik maka apabila mereka menemukan pendapat lain karena mereka sangat mudah ya tarha qaul bil ijma' sangat mudah dengan mengatakan itu perkataan yang bukan ijma. Demikian pula Ibn Tamiyah, mawkif ulama-ulama. Ana iddi'a intisab ila mazhab syafi'i kam hum ba'iduna Banyak orang-orang menisbahkan diri dia bermazhab syafi'i, tapi mereka tidak memahami mazhab syafi'i itu sendiri. Orang-orang yang melakukan pembahasan tentang masalah seperti ini akan menemukan masalah-masalah yang satu itu. ya Ada orang menukil ijma' tapi dari orang lain menukilkan tidak ijma'. Itu banyak dalam masalah-masalah fikih. Maka oleh sebab itu ada ulama-ulama yang mencoba mencubu, mengumpulkan ijma-ijma dalam sebuah kitab seperti Ibn Munzir, ya dalam kitab Muratul Ijma dan seterusnya. Maka oleh sebab itu seseorang yang akan berfatwa, akan berpendapat, jangan tergesa-gesa mengklaim suatu ijma kecuali memang dia menukil saja dari ulama-ulama yang menyebutkan bahwa situ ada ijma. ada ada para ulama kita dalam suatu masalah-masalah yang belum ditemukan perbedaan pendapat oleh beliau, beliau mengatakan masalah Saya tidak tahu ada pendapat yang lain dalam masalah ini. Jadi tidak mengatakan ini sudah ijma' para ulama atasnya. Untuk berhati-hati, mana tahu ada pendapat yang berbeda dengan hal itu dan dia belum mengetahui pendapat tersebut. Inilah hal-hal yang dapat kita jawab, ya, sudah kita jelaskan di sini. Bantahan-bantahan, mereka mengatakan bahwa Inutemia melangkai ijma' menyalahi ijma' dan ini suatu hal yang, apa namanya? Uh, dituduhkan pada Amir dan itu sebetulnya tuduhan-tuduhan untuk menjatuhkan kehormatan beliau ya di hadapan kaum Muslimin. Tapi contoh-contoh lain di sini banyak sebenarnya ya. Bahwa masalah masalah istihad yang berbeda pendapat para ahli fikih dalamnya kadang-kadang dua pendapat kadang banyak. Dan ada di sini yang perlu kita diskusi adalah pendapat Abdullah Habashi ini bahwa bisakah dia membuktikan bahwa ijma kota mafi asy Umar? Karena dia mengatakan telah ijma di masa Umar. Jadi katanya ini ijma sukuti. Dia mengatakan in Ali sakata fi'li Umar bahwa Ali dia buatan Umar yang mengatakan bahwa talak sekaligus dan tiga itu jatuh tiga. Maka di sini Ali secara Jelas tidak menyatakan menerima pendapat Umar dan juga tidak menolak, hanya diam. masa katahata ulama ijma sukuti. Dalam istilah lain, ulama membagi ijma itu ada ijma sukuti, ya, ada ijma sukuti yaitu ijma tidak ada yang membantah pendapat itu. Nah. Apakah hijma sukuti ini bisa dikafirkan seseorang dengan hasil ijma itu atau tidak? Nah, ini yang jadi diskusi juga disebutkan di sini bahwa Imam Haramain al ini mengatakan dalam kitabnya Burhannya ikhtalafu usuliyuna fi ahli usul berbeda pendapat dalam hal ini madhab syafi'i anna la yakunu ijma'an kalau penyimak sukuti im 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 Imam Imam Haramain im Imam Haramain yaitu uh, al ini mengatakan bahwa madhab syafi'i mengatakan hal itu tidak ijma' kalau ijma' sukuti ya. kemudian sum so, makhtar bi qawlihi fal mukhtar idan madhhab asy-syafi'i lu mengatakan yang dipilih saya kata, itu adalah kalau pendapat yang kuat beliau pilih ada pendapat Imam Syafi'i fa ina min al-fadhi ar-rashikah fil masalah la yunsabu ila sakitin qaul kemudian juga disebutkan orang yang diam tidak disakatakan dia sependapat nah. demikian pula ar-razi menyebutkan fa madhhab asy-syafi'i an laisa bi hujjah bahwa ijma' sukuti tidak lebih bisa dijadikan hujjah sebagai ijma' itu maksudnya waal mukhtar itulah yang pendapat yang kuat Demikian pula Akrafi mereka dari Imam Malik dan seterusnya. Inti di sini ingin dijelaskan adalah sebetulnya para sahabat berbeda pendapat dalam masalah di masa Umar itu sendiri. Ya. Antaranya para sahabat juga berbeda. Kemudian juga Umar sendiri pun tidak pernah apa namanya? mengumpulkan para sahabat-sahabat yang ahli istihad. Kenapa nama Umar saat itu diterima oleh para sahabat? Karena dia sebagai hakim. Maka dalam istilah ulama fikih juga ya hukumul hakim yafsulul khilaf. Yafsulul khilaf. Kalau hak pada pendapat-pendapat berbeda ulama fuqaha, maka kalau pemerintah mengambil salah satu pendapat, itu pendapat yang resmi di negara tersebut. Ampamanya talak tiga ini, apa yang disahkan di negara kita yang dipakai dalam hukum pengadilan agama itu ya. Nah, itu maksudnya. Karena di masa Umar dia sebagai khalifah, maka pendapatnya adalah yafsul khilaf yang memutuskan perbedaan pendapat di situ adalah Berkata Ibn Abbas, menjelaskan di sini, bahwa di masa Rasulullah SAW Abu Bakar, dua tahun di masa Khalifah Umar itu talak tiga itu dihitung satu. Nah ini menunjukkan tidak adanya ijma sebelumnya. Ya. Kalau Umar ini jalu, lalu Umar berkata, sungguh manusia telah terburu-buru fi amrin dalam satu urusan karena dalam fihi anatun yang dimana mereka memiliki waktu untuk berpikir dalam itu. Kalau amdainah alaihim maka kita akan apa namanya amdoina alaihim kita akan putuskan sesuai apa yang mereka katakan ya fa amdahu maka Umar melakukan apa yang dikatakan oleh orang mentala istrinya tiga langsung tiga fa amdoina alaihim melakukan apa yang mereka katakan bahwa no minat ini adalah bagian dari bentuk peringatan yang dibuat oleh seorang pemerintah seorang hakim saat itu yang dipendapat oleh Amirul Mu'minin Umar Khattab untuk sebagai apa namanya hukuman bagi orang-orang yang bermudah-mudah dalam menjatuhkan talak tiga. Sebenarnya juga di masa Umar Al-Khattab, yaitu hukum bagi orang yang minum khamar, itu tidak cukup dicambuk saja. Tapi juga dicambuk, bahkan dibotak kepalanya, kemudian di, disuruh pindah dari negerinya. Diusir dari negerinya. Ya. Kemudian, karena itulah sebagian para ulama mengatakan, mengembalikan talak tiga yang sekaligus tadi kepada talak satu-satu saja, itu ijma' qadim. Sudah ada ijma' sebelumnya. Gitu. Eh, kau fatwa Umar sebelum berfatwanya Umar Bir Khattab Itulah penjelasan sekilas tentang masalah tersebut ketika Ibn Taimiyah tuduhannya dia anti mazhab atau tuduhan dia menyalahi mazhab ulama atau dia menyalahi ijma sudah kita lihatkan dan bahkan beliau sendiri secara istihad furu'iyah Imam apa Imam Ibn Taimiyah adalah yang ketiga mazhab al-Hambali. Wallahu a'lam bishawab. itu yang dapat kita bahas. Semoga apa yang telah kita jelaskan dapat membantah tuduhan-tuduhan selama ini diarahkan kepada Ibnu Taimiyah dan orang-orang yang mengikuti manhaj beliau dalam menjelaskan ilmu dan dakwah. Barakallahu fikum.